بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا اما بعد فإن استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين د المسلمات يعني على الله سبحانه وتعالى الحمد لله كتاب senantiasa الشكر Dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan hari ini, kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas Kitab Al-Kabair, karya Al-Imam, Al-Zahabi, rahimahullahu ta'ala, dan kita masih dalam pembahasan dosa besar yang pertama, yaitu "asyirku As billahi ta'ala". Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada pertemuan sebelumnya Kita telah membahas Tentang bahaya Kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah, walaupun itu adalah ya, Kajian tambahan Yang tidak disebutkan secara rinci di dalam ya, Kitab ini Nah Walaupun ya, ada beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala yang mana itu adalah hal yang menunjukkan tentang bahaya kesyirikan kepada Allah subhanahu wa taala seperti Allah subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan Allah subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi pelaku syirik demikian juga ya syirik termasuk dosa atau kezaliman yang paling besar. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, min minasyirk. Jenis yang kedua dari kesyirikan adalah Ad riya' Bil-A'mal. Ria yang menyertai amalan. Iya, Ria. Ingin di Lihat ya ingin dilihat jadi tidak ikhlas di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala ya jadi dia beramal karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan dari manusia dan ini termasuk dosa yang sangat yang sangat besar ya walaupun ria ini adalah syirik kecil tapi dia adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan wa la bi Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan rabb maka hendaklah dia mengerjakan amalan salih. Dan amalan salih itu adalah amalan yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada ria, ya Amalan yang salih adalah amalan yang ikhlas karena Allah. Dan ya, mutaba'ah atau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Jadi barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Robnya maka hendaknya dia mengerjakan amalan saleh dan janganlah ia mempersekutukan ya seorang pun dengan ya, dalam uh, beribadah kepada Robnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, <tuh> ai la yura'i bi amalihi ahada. Maksudnya bahwa janganlah dia mempersekutukan dengan ya seorang pun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya hendaknya dia tidak riya ya ketika dia melakukan amalan-amalan nah karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iyyakum wasyirkal asghar ya hati-hatilah kalian jauhilah ya syirik kecil nah qalu wa masyirkul asghar ya para sahabat bertanya apa itu syirik kecil ya apa itu syirik kecil ya kalau ama syirkul asgar ya rasulullah mereka bertanya apa itu syirik kecil wahai rasulullah kala ya maka nabi saw ya bersabda bahwa syirik kecil itu adalah arya ya syirik kecil adalah arya jadi walaupun dia adalah syirik kecil tapi Ya, ini termasuk dosa yang sangat besar. Nah, Yaqurullahu azza wa jalla lahum Yawmal al-qiyamah idza juziya an-nasu bi'amalihim idhhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza'a ya pada hari pembalasan maksudnya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan ya berkata kepada orang-orang yang ria, ya, orang-orang yang yang ria. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman kepada mereka. Nah, yaitu pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu Wa Taala membalas amalan-amalan manusia. Nah, idhabu ilal ladina kuntum torauna fit dunia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian ya ria ya yang kalian ya apa namanya ingin ya mereka lihat amalan-amalan kalian Fanzuru maka lihatlah hal tajiduna indahum jazaa adakah pahala yang disediakan oleh mereka nah ini maksudnya ya apa namanya Allah Subhanahu wa taala mencela mereka ya Allah Subhanahu wa taala membalas ya orang-orang yang beriman, orang-orang yang ikhlas dengan pahala yang besar. Ya, kemudian orang-orang yang ria ini ya itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Pergilah kalian kepada orang-orang yang ya kalian beramal karenanya ingin dilihat oleh mereka." Ya, perhatikanlah apakah ada balasan yang diberikan oleh mereka atau kepada kepada kalian? Ya, tentunya tidak ada karena yang membalas amalan-amalan ya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala yang membalas amalan-amalan atau kebaikan-kebaikan dari hamba-hambanya. Nah, dan juga dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi wa huwa wa ana minhu bari'." ya ini juga ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya bahwa dia berlepas diri dari orang-orang yang melakukan amalan karena ria man amila amalan siapa yang melakukan amalan siapa saja baik itu laki-laki maupun perempuan ya di sini bermakna umum ya siapa saja yang melakukan amalan ya dan hal itu ia mempersekutukan ya seorang denganku maka amalan yang dia kerjakan itu ya untuk sekutu yang dia angkat ya wa ana, wa ana bariun dan aku berlepas diri darinya ya dan kita sudah menyebutkan di mukaddimah bahwasanya termasuk dosa besar apabila ya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari amalan tersebut atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari amalan-amalan tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man apa? Uh, laisa ya, man amila kadawa kada, siapa yang melakukan amalan seperti ini seperti ini, maka itu bukan golongan kami, maka itu menunjukkan bahwasanya perkara tersebut termasuk dosa yang sangat besar. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari seseorang dan ya ini adalah bahaya yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berlepas diri dari seorang hamba ya tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Nah, sebab yang maha menolong, yang maha membantu yang ya kita butuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya Rasulullah s.a.w., alaihi wasallam ya bersabda man ya atau ya man sam'a sam'a wa man ra ra ya barang siapa yang memperdengarkan amalannya maka Allah akan memperdengarkan aibnya dan barang siapa yang memperlihatkan ya amalannya maka Allah juga akan memperlihatkan ya keburukannya ini semua menunjukkan amalan, ya. Ini semua menunjukkan bahwasanya, ya, ria ini termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ya, banyak amalan-amalan yang dilakukan, yang merupakan amalan-amalan besar. Tapi ketika amalan tersebut ya, dilakukan karena ria, maka ya, itu tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya ya puasa. Puasa ini adalah amalan yang sangat agung di sisi Allah, bahkan pahalanya. Ya, bahkan pahalanya itu ya tanpa batas. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan rubbah shaimin lahu min siyamihi illal ju' wal atash wa rubba qaimin lahu min qiyamihi illas sahar betapa banyak orang yang ya, berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa pada puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja ya jadi dia menahan makan dia menahan minum ya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari ternyata dia tidak dapatkan apa-apa kecuali hanya dua yaitu lapar dan dahaga ya lapar dan haus saja nah demikian juga Min illa sahar. banyak orang yang ya, apa namanya uh, melakukan kiam melakukan salat ya dia melakukan salat nah salat malam tapi ternyata tidak ada yang dia dapatkan dalam salatnya itu ya kecuali hanya ya begadang saja ya kecuali hanya begadang saja yakni idza yakun salat wassawm liwajihillahi ta'ana fala thawabalah kata Imam zahabi ta'ala maksudnya jika puasa dan salatnya itu dikerjakan bukan karena Allah fala thawabalah maka tidak ada ya apa namanya tidak ada uh, pahala baginya nah tidak ada pahala baginya bahkan ya di dalam riwayat disebutkan bahwa ya orang yang ria itu diibaratkan seperti orang yang apa namanya membawa atau memenuhi kantongnya dengan ya kerikil. Ya, dia membawa karung, dia penuhi karungnya tersebut dengan dengan kerikil. Kemudian dia masuk pasar untuk membeli sesuatu. Ya, untuk membeli sesuatu. Ketika ia membuka di hadapan penjual, membuka karung atau kantong tersebut di hadapan penjual, ternyata kantongnya ini atau karungnya ini hanya berisi kerikil-kerikil. Ya, dia memenuhi kerikil-kerikil. Tentunya kerikil ini tidak laku. Ya, dan ia pun memukulkannya ke wajahnya. Nah, artinya kantongnya ini atau karungnya ini tidak ada faidanya, kecuali hanya ya itu membuahkan omongan ya dari orang-orang. Nah, <tuh> buahkan omongan dari ya orang-orang bahwa ia telah memenuhi kantongnya dengan dengan kerikil. nah ia tidak mendapatkan apa-apa dari sisi ya kantongnya tersebut nah maka demikian juga orang yang Ria orang yang suma ah, di dalam amalannya ia tidak mendapatkan apa-apa Iya -apa, selain pujian dari dari manusia Adapun di akhirat nanti maka tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa ta'ala berfirman Dina Ilama amilumin amalin kajan Nahu habaam Mansurah ya dan kami hadapi segala amalan mereka yang sangat besar yang banyak ya akan tetapi kemudian kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang beterbangan nah seperti debu yang beterbangan ya maksudnya alama latiidluhalillaillahi azza wa jal ya abatalna sawabaha wa ja'alnaha kal haba'il mansur wa huwa al gubar alladhi yara fihi yara fi ya syu'a'u syams nah maksudnya bahwa amalan-amalan yang dikerjakan untuk selain mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan membatalkan pahalanya ya kami batalkan kami ya hapuskan pahalanya nah kemudian kami jadikan seperti debu yang berterbangan ya bagaikan debu yang berterbangan itu debu yang ya dapat dilihat pada sebuah celah ya di mana cahaya matahari masuk melaluinya ya kita lihat kalau ada debu yang berterbangan kemudian ada sinar matahari ya kelihatan maka, amalan-amalan orang yang ria ya seperti itu, seperti ya orang yang melakukan amalan ya, tapi setelah itu diibaratkan seperti debu yang berterbangan. Artinya, sia-sia amalannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka keikhlasan ini adalah perkara yang sangat dibutuhkan, perkara yang sangat dibutuhkan. Karena itu, hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau padahal aku mengetahuinya. Ya, dan aku beristighfar mohon ampun kepadamu dari menyekutukan Engkau padahal aku tidak mengetahuinya. Nah, ini doa agar kita dihindarkan dari ya, penyakit ria ini atau penyakit sum ini. Dan orang yang ikhlas disebutkan oleh ya sebagian ahli hikmah ya bagaimana orang yang ikhlas itu. Nah, sebutkan bahwasanya wasu ba'dul hukama rahimahumullah manil mukhlis. Ya, sebagian ahli hikmah ditanya, siapa orang yang ikhlas? Ya, faqal, maka dia pun berkata al mukhlisu lillazi al mukhlisu alladhi yaktumu hasanatihi kama yaktumu Ya. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang senantiasa menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Jadi ketika dia melakukan amalan, dia berusaha untuk menyembunyikannya. Kecuali amalan itu memang harus nampak. Tidak bisa disembunyikan. Seperti misalnya salat berjamaah. Ya, atau melakukan ibadah haji. ya Dilihat oleh orang. Nah, tidak bisa disembunyikan. Ya maka ya ini memang Ya sulit Tapi tak kalah amalan itu adalah amalan yang Memang bisa disembunyikan Seperti sedekah atau sholat malam misalnya Atau yang lainnya Maka itu hendaknya kita Ya berusaha untuk menyembunyikannya Karena itu kalau misalnya Ya menghadiri pengajian Atau ta'lim atau yang semisal Dengan itu ya tidak perlu di Difoto kemudian dijadikan status Ya Kemudian yang ditulis ya sedang mengikuti ta'lim ya atau misalnya ya selesai ya alhamdulillah sudah selesai ta'lim nah ini bisa mengantar kepada ya sifat sifat ria dan Fudail bin Iyad rahimahullahu taala ya itu pernah ditanya nah terkait dengan uh, apa namanya orang yang ikhlas ya atau beliau berkata yang apa namanya maknanya dari orang yang ikhlas adalah kata beliau tarkul amali li nasi riya wal amalu li nas syirk wal ikhlasu ayu afiyakallahu nah orang yang melakukan amalan karena manusia itu riya jadi kalau dia melakukan amalan agar dilihat oleh manusia itu orang yang riya ya dan beramal ya uh, afwan terkul uh, amali li ajli nasi riya orang yang meninggalkan amalan karena manusia itu adalah riya ya jadi kalau dia meninggalkan amalannya ya karena manusia bukan karena Allah Subhanahu wa taala maka itu orang yang yang riya dan orang yang beramal karena manusia itu adalah syirik ya syirik kecil karena dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, bagaimana ikhlas? Ya, meninggalkan amalan karena manusia, ria beramal karena manusia itu syirik. Ya, seperti berat ini. Nah, terus ikhlas bagaimana? Ikhlas itu adalah kata beliau, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ya me, menjagamu dari dua perkara tersebut. Ya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga engkau dari dua perkara ini tidak meninggalkan amalan karena manusia dan tidak beramal karena karena manusia. Nah, sebagian ya apa namanya? Ya ulama mengatakan bahwasanya ya orang yang ikhlas itu adalah orang yang apa namanya? Eh, ketika dia dipuji dan ketika dia dicela itu sama saja. Tidak terpengaruh dengan pujian dan juga tidak terpengaruh dengan celaan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dari ya, apa namanya sifat ria dan sum'ah ini. Kemudian, sebagai penutup dari pembahasan ini, ya, bahwasanya di sini disebutkan ada dua jenis kesyirikan. Ya, ada dua jenis kesyirikan. Nah, yang pertama syirkun akbar, ya, syirkun akbar, dan yang kedua adalah syirkun asgar. Ya, syirkun akbar ini sudah disebutkan ya definisinya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Adapun syirik asgar, inilah ria, sumah dan yang semisalnya. Sekarang bagaimana atau apa perbedaan antara ya dua perkara ini? Apa bedanya antara syirik akbar dan syirik asgar? Ya, Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Kitabut Tauhid beliau menyebutkan ya, empat perbedaan ya, antara syirik besar dengan syirik kecil. Ya, yang pertama bahwa syirkul akbar yukhriju minal millah. Ya, syirik besar ini mengeluarkan dari agama. Ya, mengeluarkan dari agama. Wa syirkul asgar la yukhriju minal millah. Nah, adapun syirik kecil itu tidak mengeluarkan dari agama. Tapi ingat, walaupun syirik kecil ini termasuk dosa besar karena itu dikatakan lakin nahu yang kus tauhid akan tetapi syirik kecil ini mengurangi tauhid nah kemudian yang kedua dari perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil syirkul akbar yukhalladu sahibuhu finnar ya syirik besar ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan juga sebelumnya bahwa syirik besar pelakunya itu kekal di dalam neraka. Ya, syirik besar itu pelakunya kekal di dalam neraka. Kemudian ada pun ya wasyirkul asgar la fiha Adapun syirik kecil itu tidak kekal ya di dalam neraka. Jadi pelakunya tidak kekal di dalam neraka kalau memang dia dimasukkan ke dalam ke dalam neraka. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga bahwa asyirkul akbar yuhbitu jami al amal ya, syirik besar ini menghapuskan seluruh amalan ya menghapuskan seluruh amalan tidak ada amalan ya kecuali akan dihapuskan salat puasa dan seterusnya dari amalan-amalan bagaimanapun besarnya kalau dicampur dengan ya syirik besar maka itu akan terhapus dari amalan-amalannya ya wasyirkul asgar la yuhbitu jami'al amal akan tetapi syirik kecil adapun syirik kecil itu tidak menghapuskan seluruh amalan ya akan tetapi fa nama ma riya'u wal amalu li ajli dunya al amal alladhi khalatahu faqat nah ya. ria ya nah, ria ini adalah syirik kecil ria ini ya yaitu orang yang beramal karena dunia ya ingin dipuji atau ingin mendapatkan sanjungan itu hanya menghapuskan amalan yang dia ria dengannya jadi misalnya dia sholat ya karena ria maka itu saja yang terhapus adapun amalan yang lain yang dilakukan dengan ikhlas seperti misalnya membaca Al-Quran maka itu tidak akan terhapus karena riaknya nah nanti dia ber ya amal ya melakukan atau membaca Al-Qur'an atau berzikir karena ria itu yang akan menghapuskan ya itu yang akan terhapus karena sifat riaknya ini Ada pun amalan yang lainnya yang dia ikhlas yang dia tidak riak dengannya maka itu tidak akan terhapus dan yang terakhir ya kata beliau syirkul akbar yubihud dam wal mal ya syirik besar ini menghalalkan darah dan harta ya syirik besar itu menghalalkan darah dan harta ya adapun syirik kecil itu tidak menghalalkan ya darah dan harta nah pakai ini ya beberapa perbedaan antara syirik besar dengan syirik syirik kecil dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari dua jenis syirik ini. Apakah itu syirik besar dan juga syirik syirik kecil. Dan jangan pernah merasa aman dari ya apa namanya? kesyirikan. Nabiullah Ibrahim AS, salatu wassalam Sejak itu senantiasa Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbij'al hadzal balda amina wajnunni wa baniya asnam. Ya Allah jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman dan jauhkanlah ya diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dijauhkan dari ya perbuatan kesyirikan. Nah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inni an usyrika bika a'lam wa a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari menyekutukan engkau sementara aku ya mengetahuinya dan aku beristighfar kepadamu mohon ampun kepadamu dari menyekutukan engkau ya <tuh> padahal aku tidak mengetahuinya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala nah Allah taala alam subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين